Ladies, semua wanita termasuk kamu pasti pingin dong tampil sempurna saat pakai kebaya, apalagi kalau kamu lagi menghadiri acara penting. Tapi buat kamu yang perutnya nongol alias buncit, pasti bingung dong milih model kebaya kayak gimana biar perut buncitnya gak nongol? Berikut 7 model kebaya untuk tutupi perut buncit, dan pastinya bakalan membuat kamu terlihat lebih ramping. Tapi sebelum nonton videonya sampai akhir, jangan lupa buat klik tombol subscribe, share, and like. Happy watching! Pertama, kebaya model peplum. Model kebaya peplum masih sering jadi andalan buat nutupin perut buncit. Potongan peplum mampu menyembunyikan perut kamu yang nongol. Padukan dengan rok kain model mermaid untuk tampilan lebih sempurna. Kedua, kebaya kutu baru color lopels. Model kebaya untuk tutupin perut buncit yang bisa kamu coba adalah kebaya kutu baru dengan color lopels dan model loose. Selain terlihat simple, kebaya model ini juga bisa membuat tampilan kamu terlihat lebih elegan. Ketiga, kebaya model cap. Ladies, kebaya model cap juga wajib kamu coba untuk menutupi perut buncit. Pilih potongan rok tinggi atau high waist agar sebagian pinggangnya tertutup cap. Cara ini bakalan ampuh untuk menutupi perut kamu. Keempat, kebaya model tulle shawl. Kamu juga bisa tampil elegan dan cantik memakai kebaya dengan sentuhan tulle shawl one shoulder. Sentuhan tulle-nya bisa menutupi perut buncit kamu dengan maksimal. Kelima, kebaya model baby doll. Kebaya dengan potongan baby doll juga bisa mengalihkan perhatian dari perut buncit kamu. Potongannya yang tinggi bisa membuat penampilan kamu jadi lebih ramping dan bebas dari perut buncit. Keenam, kebaya model bow knot. Ladies, kamu juga bisa memilih kebaya model bow knot di bagian depan. Model bow knot akan mengalihkan perhatian orang-orang ke detail kebayanya. Ketujuh, kebaya model kurung. Terakhir, kamu bisa memilih kebaya baju model kurung. Bentuknya yang loose membuat lekuk tubuh kamu tidak akan terlihat, termasuk perut buncit kamu. Itulah ladies 7 model kebaya yang bisa menutupi perut buncit kamu. Kalau kamu ada tips lain, kamu boleh share di kolom komen. Semoga bermanfaat and bye-bye.